sesimpel ini cara saya menikmati hidup di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini sekarang tiba-tiba ya, ketika sedang panas tuh, sebelah sana itu masih panas, tapi tiba-tiba hujan deras ini ya. Hujan deras meni kerepisan ini. Masya Allah, yang tadinya harudang-harudang, panas-panas-panas, sekarang jadi tiris-tiris-tiris, hujan-hujan-hujan ya. Aduh, enakan pisan, ini pika betahun. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Akhirnya hujan juga ya. Hujan membawa berkah ini ya. Hujan membawa berkah, hujan lebat. Membuat hati menjadi tenang gitu ya, mendengarkan suara hujan teh. Jadi tiis celi herang mata, ayo nama jeng tiis celi tiis awak, katirisan dah hujan ya. Masya Allah, ini hujan tuh, kat mani ngegebret pisan. Apalagi kalau kita lihat ke sebelah sana tuh, di sana mah itu teh masih kena poek bodas ya. Itu mah di belah kidul sahabat, di belah kidul. Kalau di belah kaler mah tuh panas tuh, coba lihat ya. Di sebelah sana mah panas. Yang biasanya di sebelah sana itu sok panggilannya hujan. Di belah kaler. Ayo nama jadi di belah kidul heula. Di belah itu tuh. Kalau di sebelah sana mah itu teh di tarajuna pisan, di perkebunan teh itu ya. Aduh, indahoy, mantap, ini mah ya, nikmat luar biasa, nikmat pisan. Alhamdulillah, tanaman ini pepelakan, jadi salah leger deh ya, ini ada surawung, jadi salah leger. Cabai juga ini mah di salah leger, ini teh, ini mah cabai doma ya, kalau cabai inul mah. Rada barahenol, kalau cabai doma mah rada laleceng paranyang seperti ini. Dan sepertinya dari sebelah sana sudah mulai mau hujan lagi ini sahabat.
Kita lanjut ngegoreng sampai. Thank you.
rada tutung. Hayu hayu nu hoyong goreng sampeu. Kita cobain. Mantap sahabat. Ada nyokrek, renyah, crispy. Meskipun rada tutung-tutung sabeulah, tapi ieu teh crispy asli. Thank you.
sesimpel ini cara saya menikmati hidup di desa. Lamun eueuh kopi paling teh manis. Lamun eueuh teh manis, kebenaran ayeuna teh keur aya madu. Madu, sahabat niat kuring yang kemarin nonton videonya pas ngevlog madu. Nah, ini saya mencoba dulu ini membeli satu botol ya. Yang harganya 150.000 ini satu botol ini nih. Satu botol bekas Marjan. Dan saya kadang disenokan menikmatinya teh. Kadang dilekik langsung, kadang ditinyuh seperti ini. Mari kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat pisan sahabat. Jadi seger karena awakna teh jeung nerengteng karena halis. Dan di luar ini masih hujan ngeririncik setelah barusan dari siang sampai malam sampai sekarang sampai barusan ya sampai tadi nih. Hujan lebat ya, gemuruh guntur, dan sekarang sudah mulai mau reda sepertinya. Sudah reda ngeririncik seperti itu. Dan cukup sekian dulu vlog dari saya. Hatur nuhun.